Lalu nak tahu kita ni lagu mana apa dong? Kita tahu orang yang Allah Ta'ala tak suka ni orang bakhil. Nak tahu kita ni ada sifat bakhil ke tidak lagu mana? Jawapan yang mudah. Kata Imam Suyuti, jika ada peluang kebajikan nak menderma depan mata kamu, kamu tak nak ambil peluang tu, itulah orang bakhil. Orang yang diam kena dah lah tu. Main mengaji memang nak kena. Mau main mengaji tak mau nak kena atas bintang. Kau tak elok main mengaji. Ni dia main mengaji ustaz berdebu atas kepala dia. Korang ajak. Tak ada kerja lain main nak mengata ke orang. Dah nak mengaji memang kena main mengata lah. Saya main mengata kat tuan-tuan ni bukan abang saya pun baik. Saya pun lebih kurang tuan-tuan. Cuma nak teruk lagi tuan-tuan ni pun nak teruk lagi pada saya. Kan? Lebih kurang yang kita ni maklum tak ada apa hebat eh. Silap-silap ada dengar saya cakap dia lebih hebat pada saya. Sungguh? Maklum ingat saya hebat ingat? Orang nak baik eh. Sebab tu saya tentang kalau orang nak suruh tahnik budak-budak, saya tak mau. Bila orang suruh nak tolak kesian korang ambil juga. Kadang-kadang lepas kuliah orang bawa budak-budak, ustaz tolong tahnik zat anak saya. Saya tengok budak tu kata pergi dah budak ni. Boleh kat tangan aku pergi terus budak ni lagi. Ambil lah tak kat kita pun ambil kurma bubuh dalam mulut. Ambil calik kurma nak bubuh kat budak tu. Doa lah nanti ya Allah jangan bagi budak ni jadi lego aku sudah ya Allah. Bukan baik kita ni. Saya bukan baik. Saya bukan orang alim. Saya bukan orang baik. Sebab tu tuan-tuan kalau nak suruh ustaz-ustaz yang tahni anak, tengoklah dulu ustaz tu. Ni ustaz pun rokok tanda nekam pada mulut. Boleh tapi bawa lah waktu time dia tak izah rokok. Ni kawan baik punya depan lepas kuliah ni. Tepi kereta. Ni ustaz tolong tani ya. Anak, ustaz dia kata perangat makin takih semua ni. Petengah surah pun tak pernah nampak dia tadi ni. Pam-pam dia pun tak rokok atas rumah kita. Baru duk buang angin, buang-buang asap. Ambil budak pi ambil kurma buh dalam mulut. Pepak-pepak pi buh dalam mulut budak. Budak tu pun gudang garam ni dia kata. Kita ni bukan baik, saya nak abang. Bila saya cakap malam ni, tuan-tuan jangan duk anggap ustaz ni dia main duk kata ke orang macam dia ni baik sangat. Tak, saya pun tak baik. Cuma kita main malam ni maklum bukan nak menghukum orang ni tak baik. Orang ni tak baik. Orang ni tak baik. Aku je baik. Tak. Wallah, wabillah, watallah. Tujuan saya bukan lagu tu. Kita main malam ni maklum main ramai-ramai malam ni untuk apa maklum? Nak cari jalan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Paklum main malam ni ramai-ramai ni. Ramai-ramai ni untuk apa? Nak tengok di mana jalan untuk aku menjadi golongan hamba Allah yang terbaik. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Sama dengan saya pun. Sama-sama saya pegang tangan maklum. Saya pegang tangan maklum. Maklum pegang tangan saya. Paklum pegang tangan saya. Jom kita nak tengok jalan yang terbaik untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak mencari, biar mai ustaz dok mai bagi gedegang, gedegang, gedegang atas kepala. Biar pi. Lama mana nak kena katuk maklum? Lama mana maklum nak mengaji? Takkan nak mati ya betul tak? Dah mati tak mengaji dah.